Bila khusus yang sama-sama kami hormati, khatib kita pada hari ini, Al-Mukarram Ustaz Haji Bukhari Muslim LCMA berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan curahan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, sehingga baru saja kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan dialog Jumat pada hari ini. Tema yang diangkat di mimbar khutbah tersebut yaitu dengan tema 4 amal ibadah yang paling berat. Kami persilakan kepada berjamaah untuk mengajukan pertanyaan, namun kami batasi untuk 3 pertanyaan saja, 1 orang 1 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Memberi maaf memang berat bagi siapapun, namun orang yang bertakwa seperti yang dijelaskan tadi Pak Kiai. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Memberi maaf, manusia kan punya emosi. Tadinya itu akrab seperti keluarga, kemudian melakukan suatu kesalahan di mana kesalahan itu sangat fatal dan sangat susah untuk dimaafkan. Kemudian dalam hati itu sebenarnya memaafkan, tapi untuk berkomunikasi dengan kembali tidak bisa dilakukan. Jadi artinya di sini memaafkan sudah, tapi berkomunikasi sudah tidak mau lagi. Bagaimana menurut kemudian agama Islam kita? Saya pertanyaan lagi, silakan Pak. Saya tanyakan tentang beramal yang paling berat, ya tadi disampaikan oleh khotib, ketika kita sedang susah di dalam rumah tangga, ada suami dan istri. Suami tidak bekerja dan istri yang bekerja. Memang kebutuhan rumah tangga sangat ini sekali, dan ada rumah tangga yang sedang kekurangan. Ketika suaminya memberikan sedekah, ya tanpa sepengetahuan istrinya, tiba-tiba tetangga kasih tahu, "Bu, suaminya tadi sedang bersedekah. Yang saya tahu ibu sedang susah." Nah, si istri marah kepada suaminya, sedangkan suaminya tulus ikhlas memberi pertolongan kepada seseorang yang sedang susah. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana amal itu, sedekah itu yang telah diberikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, orang memberi maaf tapi tidak mau komunikasi, ya kan? Kalau dilihat dari ayat wal kalimil ghaidha wal afina anin nas, ayat ini mempisah, artinya dua kata, al kalimil ghaidha, orang yang menahan, ditahan. Jadi seharusnya marah nggak jadi marah. Ini satu tingkatan. Tetapi kalau sudah mampu, dia sudah nahan kemudian memberi maaf, ini yang lebih kedua. Berarti orang yang saat saya sudah maafin tapi nggak mau ngomong, itu mungkin bertahan marah saja, belum memberi maaf. Kenapa? Karena belum mau ngomong. Dia tahan masih, seharusnya kan marah, dia tahan. Bisa jadi tingkatan. Ini dicontohkan Rasulullah. Ketika Rasulullah itu datang Fathu Makkah, ketika beliau dari Madinah kembali ke Mekah, kan menyerang tuh. Orang Mekah sudah tunggang langgang. Sahabat-sahabat, apa katanya? Hadza yaumul malhamah, ini hari pembalasan. Rasul teriak, "Jangan, bukan hadza yaumul marhamah." Dibalik, ini hari perdamaian, ini hari persaudaraan. Sahabat-sahabat itu kan ngomongnya yaumul malhamah, hari tumpah darah, hari pembalasan. Rasul mengatakan, enggak, hadza yaumul marhamah. Rasulullah itu yang memberi ampun, sahabat enggak. Nah, itu sudah lebih. Berarti orang yang menahan tapi belum mau ngomong, itu baru menahan. Lebih baik enggak ngomong saya, kalau gitu kan, lebih baik enggak ngomong daripada tambah parah. Berarti memang belum. Belum wal afina anin nas. Gitu loh. Kayak Ali tadi tuh. Dia Ali tahan. Diampun dah deh.
selesai. Nah, kamu bebas. Berapa banyak dosanya dia itu, Pak? Bunuh sahabat banyak. Terakhir meludahi. Ya kan? Diampuni terakhir. Itu sudah sampai puncak. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seorang suami tidak punya penghasilan sedekah dari hasil istri? Bapak-bapak, kewajiban istri kan, kewajiban suami kan memberi nafkah. Kemudian istri ternyata yang memberi nafkah, berarti suami ini sebenarnya enggak berhak mentasarufkan hartanya. Kenapa? Karena ini harta istri. Enggak boleh sebetulnya dia mentasarufkan. Kenapa? Dia bahasanya, mohon maaf, berarti sang suami itu dihidupin oleh istri. Gitu kan? Seandainya hukum fikih itu dibalik, bapak-bapak, kalau kita ngaji fikih, suami yang memberi nafkah istri, istri itu nggak boleh semena-mena bersedekah tanpa izin suami. Nggak boleh kan? Apalagi ini hasil keringatnya istri, terus suami apakah semena-mena? Jelas nggak boleh. Berarti kalau dia sedekah, minimal harus setahun istri. Kecuali kalau harta dia sendiri, silahkan. Begitu. Istri saja nggak boleh kan? Nah, seperti itu. Kenapa sih, Pak? Apakah Islam itu memisahkan harta? Iya. Istri itu kalau punya harta, nggak boleh campur dengan suami. Buktinya apa sih? Kalau warisan itu loh, kalau orang istri meninggal, itu yang dibagi warisannya istri kan? Suaminya dapat, anaknya dapat. Kalau suami meninggal, istri dapat harta suami. Berarti memang ada pemisahan harta itu. Kalau bahasa kita sekarang gono gini, ya nanti gono gini itu dihitung-hitung memang seberapa persen suami berkontribusi, istri berkontribusi, bisa dihitung. Seperti itu, Bapak. Jadi ya intinya komunikasi lah, ngomong. Kalau dapat pahala apa enggak? Ada dua hal yang membatalkan sedekah. Yang membatalkan sedekah pertama itu orang yang mengungkit-ungkit. Ya dahulu pernah bangun masjid. Masjid itu yang bangun saya tuh. Nah, hilang tuh pahalanya. Ya omong-omongin, diungkit padahal udah tahun, 10 tahun yang lalu. Itu masjid itu yang bangun saya tuh. Yang kedua yang batalin itu nyakitin. Kurang ajar dia. Dia gak inget saya bantu, sekarang sukses gak mau. Nah, itu menyakitin. Jadi mengungkit-ungkit dan menyakitin orang. Itu yang bakal. Kalau tadi berarti kalau dia gak anu, insya Allah sih masih dapat pahala sedekahnya. Tergantung dari istrinya. Kalau istrinya udah lama, sudah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan yang sedikit. Jangan sampai banyak tapi gak bisa ngapa-ngapain. Karena Umar itu berdoa, Allahumma ja'alna minal qalilin. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang sedikit. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.